Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadhan mengkhatam 30 juz di solat witirnya. Yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.